klakson dari produknya Honda. Klakson ini biasanya dipakai pada mobil Honda CR-V Turbo. Ini adalah klakson yang high-nya dan ini adalah klakson yang low. Untuk penampakan klaksonnya seperti ini. Ini adalah klakson berbentuk keong. Bermerek Mitsuba. Terus konektornya dia seperti ini. Dalam penjualan ini saya mendapatkan sebuah sekun. Sekun kecil seperti ini untuk dipasangkan ke soketnya ini. Jadi untuk pemasangannya hanya menggunakan sekun ini. Apabila kita beli soketnya ini, kita bisa beli online shop, tapi harganya cukup lumayan mahal, hampir 100.000 untuk harga soketnya ini saja. Jadi di sini saya hanya menggunakan sekun. Kemudian biar dia tidak goyang-goyang dan dia biar anti air, ini nanti akan saya kasih lem tembak. Diisi lem tembak sampai penuh agar dia lebih kuat dan anti air. Ini adalah hasil pemasangan sekunnya ke klakson dan sudah diberi dengan lem tembak. Jadi dia lebih kokoh, tidak goyang-goyang dan juga anti air. Kemudian pada ujung kabelnya ini sudah dikasih sekun mel. Ini adalah klakson asli bawaan mobil Avanza yang high ada di depan dan yang low ada di bagian belakang. Dan ini adalah suara asli dari klakson Avanza. Hasil pemasangan klakson Mitsuba. Yang high saya taruh di depan, yang low saya taruh di bagian belakang. Untuk konektornya yang negatif langsung saya sambungkan ke baut klaksonnya atau ke bodi mobil. Kemudian yang positifnya saya sambungkan ke konektor bawaan mobil. Ini adalah hasil dari suara klakson Mitsuba original dari CR-V Turbo.